Bagaimana manusia terjatuh dan melepaskan kebenaran ke tanah?
Mereka yang mengubah keadilan menjadi rasis. Mereka menindas dan merampas hak milik orang yang lemah, sementara negeri ini sibuk membagi kue kekuasaannya. Semua kejahatan-kejahatan adalah fakta perlawanan kepada Allah, menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Siapa yang memberi nilai-nilai kemanusiaan? Siapa yang membela nilai-nilai kemanusiaan itu? Gereja kah? Gereja-gereja di bumi Pancasila yang demokratis memiliki peran penting menjaga kesatuan dan persatuan, menawarkan kesejukan bagi masyarakat kita yang menjemuk. Tetapi kenyataannya, gereja secara fisik dan liturgis nampak begitu antusias sebagai penyembah Allah, tetapi hati dan jiwa terkadang tidak sungguh-sungguh menyembah dan memperkuliahkan Kristus. Mungkin karena materi, individualis. Bapak Ibu yang terhormat, mari kita menyaksikan realita kenyataan yang terjadi pada sketsa pertunjukan malam.
takut. Kita gak akan pernah jadi. Nay, di, aku tahu kau gereja itu dia. Gereja lah, yang membuat kita semua. Bukannya Tuhan gak ada, manusia lah yang cepat. Kalian tahu saya adalah raja joget di tempat ini. Iya, saya. Buktinya ini. Tas ibu-ibu dalam berapa kali gerakan, set tas ini berbentangan. Wih, mantap. Tidak salah berguru kita ini. Ya. Pokoknya malam ini kita kado. Oh,
melalui media sosial atau yang sementara dipertontonkan di depan mata kita. Di antara manusia terjadi diskriminasi jenis kelamin, warna kulit, status sosial, suku dan ras. Mereka yang disilap oleh mata sih menjadi masyarakat pinggiran. Kemajuan dunia ini seringkali membuat kami justru mundur dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada-Mu. Kami sungguh percaya bahwa kemajuan teknologi adalah bagian dari anugerah Tuhan bagi dunia ini. Namun terkadang kami gagal dan menyimpang dalam menggunakan teknologi. Hubungan kami dengan sesama menjadi terdegradasi. Kepekaan sosial kami semakin merosot. Hubungan kami dengan keluarga dan sesama kami menjadi semakin rapuh. Iya Tuhan, dengan apakah kami mengembalikan karakter dan identitas kekristenan kami? Dengan apakah kamu meneguhkan iman kami? Sehingga kemajuan dunia ini tidak mengombang-ambingkan kami. Hanya Engkau, Tuhan. Hanya Engkau. Kami tak sanggup lagi untuk bangkit. Kami tak sanggup lagi berdiri. Kami seperti jatuh ke jurang yang dalam. Kami mohon belas kasihan-Mu, iya Yesus. Kami tak sanggup mendengar
anak-anak yang tidak dapat menempuh pendidikan karena biaya. Sementara pola hidup dan keserakahan sampai masuk ke pintu-pintu gereja. Kami tak sanggup melihat sajian sosial media dengan berbagai macam perundungan yang membuat mental anak-anak kami menjadi rusak. Ya Tuhan, kami rindu menjadi perempuan yang menjadi penolong, sebagaimana rencana indah-Mu menghadirkan perempuan di Taman Eden. Kami rindu menjadi perempuan yang kuat untuk menopang suami dan anak-anak, bahkan menjadi perempuan yang tangguh untuk menolong semakin banyak orang. Tapi seringkali kami gagal mewujudkan setiap kerinduan dan tekad kami. Ya Tuhan, kami sungguh rapuh tanpa-Mu. Berikanlah kami kasih-Mu, ampunilah kami.
Langkah yang akan kita selanjutnya, acara